Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gekris. Di video kali ini gua bakalan nge-mirror lagi. Tapi sekarang bukan golok. Di video kali ini gua nge-mirror kujang. Kujang salah satu senjata tradisional dari Jawa Barat. Ini juga kujang ini punyanya subscriber, permintaan subscriber yang kemarin ngejapri. Semenjak gua share nomor di video sebelumnya, lumayan ada beberapa minta di mirror, ada beberapa minta di asah. Buat kalian yang kebetulan tinggal di daerah Jakarta, bolehlah mampir ngopi-ngopi di sini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kujang ini salah satu senjata tradisional dari Indonesia, khususnya daerah Jawa Barat. Tapi gua lihat ini bentuknya agak sedikit aneh, nggak kayak kujang biasanya. Biasanya dari gagang itu kujang lebih ke lurus, jadi bengkoknya ke sini ya, seperti gambar ini. Kalau ini malahan cenderung ke mirip kukri, senjata khas dari negara Nepal. Cuman bedanya ya, ini ada lengkungan di sini, ada khas kujang nih lengkungannya di sini. Dan untuk lubangnya pun ini 1, 2, 3 untuk kujang biasanya ada di sini untuk lubangnya berderet. Ada yang 3 matanya itu, ada yang 5, ada yang 7, 10, 9, tergantung itu ada apa ya, ada filosofinya tersendiri. Lagian kalau kujang itu diibaratkan seperti kalau versi Raden Kian Santang, itu kujang itu seperti huruf Shin. Oke, segitu aja lah pembahasannya, kita ulas sedikit. Kalau ada yang lebih paham tentang sejarahnya bisa tulis di kolom komentar. Ini prosesnya nggak jauh beda seperti yang sebelum-belumnya. Langkah pertama yaitu kita ratakan dulu permukaannya, ada bekas tempaan, bekas gerindaan, kita ratakan dulu dengan amplas ditempel di gerinda. Itu berurutan dari amplas 400, 600, 800, 1000, 1200, baru 1500. Baru setelah itu dipoles pakai buffing dan lansol atau batu hijau. Oke, langsung kita eksekusi aja. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat dukung terus channel Gekris biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja. Check it out.
Baby, you're worth the fight.